Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di suratul Baqarah 183. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang menarik perhatian saya di ayat ini, pertama dimulai ya ayyuhalladzina amanu, diakhiri la'allakum tattaqun. Bertanahannya adalah perintah puasa. Berarti di sini Bapak Ibu ada tiga rahasia. Ya ayyuhalladzina amanu, iman. Karena posisi iman di mana? Di hati. Berarti rahasia, sembunyi. Yang kedua puasa. Termasuk ibadah puasa adalah ibadah juga rahasia. Karena kita bisa berpuasa sunnah maupun berpuasa wajib, tapi orang yang di samping kita tidak tahu kita lagi berpuasa. Yang ketiga, la'allakum tattaqun. Taqwa posisinya dan tempatnya adalah dalam hati. Artinya, kalau kita menjaga iman, menjaga puasa, dan menjaga taqwa, yang namanya tiga amalan ini rahasia, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan dan juga merahasiakan balasan dan pahala ibadah puasa. Semua amalan ibadah Bapak Ibu dilipat ganda oleh Allah 10 kali lipat. Baca satu huruf, Allah berikan 10 kebaikan. Baca salat, melaksanakan salat 5 waktu, Allah berikan pahala 50. Kecuali puasa. Ulama menjelaskan kita tidak tahu berapa Allah melipatkan puasa, pahala puasa bagi umat. Kenapa Allah rahasiakan puasa? Kenapa Allah rahasiakan pahala puasa? Karena iman itu adalah rahasia. Ibadah puasa rahasia. Dan tempat takwa adalah di dalam hati, artinya di tempat yang tidak bisa dilihat oleh manusia, termasuk takwa itu juga rahasia. Barang siapa yang jaga tiga rahasia, akan dibalas oleh Allah dalam pahala yang juga rahasia. Kata ulama, kalau Allah rahasiakan pahala ibadah sesuatu, yakinilah balasan ibadah itu yang rahasia pasti akan menenangkan hati. Sebagaimana berfirman Allah di surah As-Sajdah ayat 16, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada jiwa pun yang bisa tahu apa yang Allah sembunyikan, apa yang Allah rahasiakan dari pahala-pahala ibadah yang ikhlas. Tapi yakini, yang dirahasiakan oleh Allah, balasan itu pasti akan menenangkan hati. Kenapa bisa menenangkan hati? Jazaa'an bima kanu ya'malun, itu balasan Allah terhadap amalan-amalan ibadah Bapak Ibu. Oleh karena itu, bulan Ramadan, karena banyak karunia, banyak rahmat, dan termasuk bulan ampunan, di antara karunia yang kita dapat, dinamakan bulan itu adalah bulan Ramadan. Ramadan, apa artinya dalam sisi bahasa? Ramadan adalah diambil dari kata musim panas di padang pasir. Kalau musim panas di kota mana saja kita terasa panasnya. Apalagi kalau musim panas di padang pasir, jauh lebih panas. Intinya apa? Kalau musim panas mampu membakar kulit manusia, bulan Ramadan mampu membakar dosa-dosa hamba Allah. Musim panas mampu membakar kulit manusia, bulan Ramadan mampu membakar dosa-dosa hamba Allah. Oleh karena itu, salah satu doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa dihina oleh Allah seorang yang dapat kesempatan bertemu bulan Ramadan yang namanya bulan ampunan, bulan taubat, bulan rahmat, bulan terbuka pintu surga, tertutup pintu neraka,
Tapi di dalam kesempatan ini semua dia tidak diampuni Allah. Tidak diampuni Allah. Kenapa tidak diampuni Allah? Karena dia tidak ikhlas untuk memperjuangkan Ramadan. Dia tidak ikhlas untuk memperhatikan Ramadan. Dia tidak ikhlas untuk mengisi yang terbaik untuk Ramadan. Selalu malas-malas. Malah dijadikan Ramadan bulan tidur. Dijadikan Ramadan bulan makan. Dijadikan Ramadan bulan malas. Begitu kita melihat seorang yang tidak bersedia banyak ngomong. Kenapa? Kamu sakit? Enggak, saya lagi puasa. Sampai kita tidak banyak berbicara karena lagi puasa. Kita tidak ada fisik dan tenaga untuk bekerja karena puasa. Padahal kalau kita baca dalam sejarah, perang Badar di bulan Ramadan. Dan banyak perjuangan sahabat bersama Rasulullah di bulan Ramadan. Para ulama kami, para dakwah bin da'i bin da'i yang menyebarkan dakwah Islam di bulan Ramadan. Tapi di akhir zaman ini, bulan Ramadan bukan memberatkan, menjadikan posisi iman berat, malah menjadi tubuh badan kita berat. Karena saking banyak makan. Oleh karena itu, saya menghebohkan semua. 2 hari atau 3 hari masuknya Ramadan. Saya minta sebelum masuk Ramadan, mohon timbang badan. Berat badannya berapa? Habis Ramadan, begitu anda nyambut Idul Fitri, timbang lagi berat badannya. Kalau ternyata naik, berat badan berlebih-lebihan, ada tambahan berapa kilo, berarti mohon maaf, anda sudah jadikan Ramadan bulan makanan. Aku heran, pas bulan Ramadan makanan yang paling enak. Saya selalu diundang buka puasa, sepanjang tahun tidak pernah saya lihat makanan ini. Tapi begitu saya tanya, oh ini tradisi khusus Ramadan. Jadi keluarnya bintaran hebatan ibu-ibu, bisa kita tahu kehebatan masakan ibu-ibu hanya di bulan Ramadan. Luar biasa. Kenapa sampai seperti itu? Padahal Ramadan itu sebenarnya kenapa ada puasa? Supaya kurangin makanan, badan kita sehat. Sepanjang tahun kita makanan macam-macam. Saya termasuk seorang yang rusak suara bacaan saya sampai sudah tidak berlaku jadi imam. Akhirnya saya pensiun jadi imam. Alhamdulillah adik-adik saya lanjut jadi imam. Kenapa rusak suara saya gara-gara makanan di Indonesia? Apalagi Padang. Barminya kan? Goreng-gorengan. Jadi akhirnya rusak. Suara saya sudah tidak bisa jadi imam lagi. Tidak suara tidak menenangkan, menghiburkan hati. Saya akhirnya malas jadi imam. Akhirnya saya bilang sama adik-adik saya, udah kalian jadi imam, saya hanya berceramah. Jadi saya tidak berani jadi imam karena sudah rusak suara. Oleh karena itu Ramadan ini kesempatan, karena sepanjang tahun kita tidak kontrol diri dari sisi makanan. Begitu masuk Ramadan, manfaatnya dari sisi kesehatan adalah membunuh dan menyembuhkan segala penyakit dan racun-racun dari hasil makanan selama 1 tahun akan dibersihkan di bulan Ramadan. Jadi racun makanan kita, karena mohon maaf sekarang makanan kita semua berkimia. Buah-buahan berkimia. Beras pun sekarang berkimia. Di mana-mana pun berkimia. Roti berkimia, apapun berkimia. Ayam sudah berkimia. Kambing yang dulu kita enak makan mandi, sekarang tidak enak makan mandi. Makanan Arab. Kenapa? Karena semua sudah berkimia. Akibatnya apa? Tambah kita rasa, banyak tumbuh racun-racun gara-gara makanan. Oleh karena itu Rasulullah SAW sudah menjelaskan, seburuk-buruk tempat terisi makanan adalah perut. Karena tempat sumber penyakitnya adalah perutnya. Oleh karena itu ini kesempatan. Begitu masuknya bulan Ramadan, biar Bapak Ibu sekarang melihat saya lumayan agak gemuk, insya Allah habis lebaran mungkin tidak bisa kenal saya. Karena kembali kurus kayak adik-adik saya ini. Kenapa? Karena selama bulan Ramadan saya punya kebiasaan makan puasa, buka puasa kurma sama air, sahur kurma sama air selama 30 hari. Jadi tidak makan apa-apa selain kurma sama air. Memang pernah berkata Raja Faisal, kita orang Badui hanya makan
kurma dan sama minum susu unta. Biarpun minyak di Arab Saudi tidak ada, kita tidak bisa apa-apa, tidak apa-apa. Biarpun minyak kita terbakar, kami masih bisa hidup karena ada susu unta, sama juga ada kurma, madu dan yang lain-lain. Alhamdulillah, itulah hidup yang sehat. Oleh karena itu kita lihat orang-orang tua kita dulu, biarpun hidupnya susah, miskin, tapi hidupnya teratur, salatnya lancar, umurnya panjang, sehat walafiat. Kita malah banyak salat malam, berbanyak sedekah, berbanyak berjuang untuk agama, tapi tambah banyak sakit. Banyak ini, kenapa? Karena salat malam berjalan, gosip ibu-ibu juga berjalan. Memang masalah. Ini salah satu pelajaran di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu. Terutama Bu, Ibu. Ibu. Sebenarnya Ibu hati yang baik. Memang salah satu yang membuat saya cinta Indonesia ini gara-gara ibu-ibu. Saya cinta ibu-ibu. Boleh kan? Luar biasa. Memang ibu luar biasa. Sebenarnya jujur saja, kita kalah bapak-bapak. Yang banyak ngaji ibu, yang banyak salat malam ibu, yang banyak berjuang untuk agama ibu-ibu. Luar biasa. Dan saya selalu berkata, mudah-mudahan ibu duluan masuk surga, tapi jangan lupa bawa kami juga belakangan. Tapi di samping itu ada satu masalah. Ini kasihan kan, sayang ibadah kita, karena ini bahaya, bahaya bapak ibu. Coba kalau kita lihat posisi lidah, itu termasuk daging yang paling tipis dalam tubuh badan kita, yang paling ringan, dan tulang yang paling kuat adalah gigi. Subhanallah, Allah kumpulkan di satu tempat. Tulang yang paling kuat, gigi. Daging yang paling tipis dan ringan, lidah. Kenapa? Supaya tidak sembarangan keluarin. Malah kadang-kadang tambah rasa, tambah sadari, kita gigit lidah sendiri kan? Coba kalau bukan rahmat Allah, kita habis gigit setiap hari. Habis. Besok-besok kok lidahnya begini? Oh, habis dimakan sama gigi saya sendiri. Kok masa sama gigi sendiri tidak bisa kontrol? Ya memang tidak bisa kontrol. Oleh karena itu posisi lidah di dalam supaya tidak sembarangan keluar. Hati-hati. Ini manfaatnya sekarang kesempatan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan Bapak Ibu, kesempatan kita bersama buka halaman baru sama Allah. Jadikan bulan Ramadan bulan taubat, karena bisa dapat diampuni segala dosanya. Bisa mendapatkan bebas dari neraka jahannam. Ini keinginan orang salih. Sepanjang Ramadan berdoa, i'tiqna minan nar, al-itqu minan nar, al-itqu minan nar. Orang-orang berdoa sepanjang bulan Ramadan, ya Allah bebaskan kami dari neraka jahannam. Karena memang salah satu karunia Allah bagi hamba-hambanya yang bisa diterima amal ibadahnya. Dan pas di hari lebaran, hari Idul Fitri, dengan kehadiran malaikat, salat Idul Fitri memberikan balasan ya Allah bagi hamba-hamba yang telah berhasil memperjuang dalam bulan Ramadan. Di antara karunia, bebas dari neraka jahannam. Bapak Ibu, saya mohon Ramadan tahun ini marilah kita sama-sama jadikan yang terbaik. Karena kita tidak tahu, bisa jadi Ramadan tahun ini adalah yang terakhir bagi kita semua. Kita tidak bisa tahu. Banyak di antara keluarga yang ingin bertemu bulan Ramadan, tapi dipanggil oleh Allah duluan. Oleh karena itu, nawaitu dari sekarang, ayo mari sama-sama maksimalkan Ramadan tahun ini 1434. Kalau memang Ramadan ini di sisa umur kita yang terakhir, insya Allah yang terbaik. Yang terbaik salat tarawih, yang terbaik khatam Al-Quran, yang terbaik baca Al-Quran, yang terbaik sedekah, yang terbaik silaturahim, yang terbaik ucapan yang baik, yang terbaik menahan lidah.
rendah, tidak berbicara fitnah dan gosip. Yang terbaik menjadi orang rendah hati, yang terbaik tawadhu, yang terbaik menjadi orang mulia, yang terbaik menjadi orang yang disebut nama Allah, yang menjadi orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah, menjadi mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan manusia. Jadikan Ramadan yang merubah hidup kita supaya kita tercatat sisa umur kita bahagia selamat dunia akhirat. Bapak ibu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Hei orang beriman, Allah memanggil kita. Hei orang beriman, ada apa ya Allah memanggil kami sebagai orang beriman walaupun iman kami belum sempurna? Apa perintahmu ya Allah? Kami akan segera sami'na wa ata'na. Tubu ila Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan bertaubat. Sudah cukup dosa, sudah cukup lalai sepanjang tahun kita tidak memperhatikan Al-Quran. Begitu datang bulan Ramadan yang namanya bulanul Quran, malah kita tidak baca Al-Quran. Saya akhiri 4 amalan sebelum saya tutup doa. Tolong diperhatikan. Yang pertama, syukuri nikmat Allah terhadap umur kita yang masih sehat wal afiat sampai ketemu bulan puasa. Kita bersyukur. Harus Bapak Ibu merasakan Anda bertemu bulan puasa dan masih bisa berpuasa. Wallahi, demi Allah, itu nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama bisa nikmati bulan Ramadan. Apalagi di Masjid Agung Sunda Kelapa dengan kehadiran para imam-imam yang menimami dan menindahkan tarawih kita. Syukur, lain syakartum. Yang kedua, kalau sepanjang tahun kita terbiasa menjadi masbuk, saya mohon selama 30 hari kita berjanji sama Allah tidak boleh masbuk lagi. Jaga salat berjamaah, jaga salat dengan takbirah ihram, takbirah pertama sama imam. Jadikan 30 hari menjadi orang-orang yang sempurna iman dan sempurna takwa dengan menjaga salat. Karena salat kunci takwa, salat kunci sabar, salat kunci rizki, salat kunci keselamatan, salat kunci segala urusan kita dunia akhirat dan lahir batin. Kalau selama sepanjang tahun kita cukup lalai dari salat, terutama salat subuh, yang saya harapkan mudah-mudahan bulan Ramadan terutama salat subuh kita insyaAllah menjadi makmur seperti salat Jumat. Yang ketiga, perhatikan Al-Quran bukan hanya setiap hari. Kalau di antara Bapak Ibu bisa setiap hari, saya mohon di bulan Ramadan ini berusaha sebanyak-banyaknya baca Quran. Begitu Anda berhenti baca Al-Quran, kemana-mana Anda berjalan, jangan berhenti menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang beriman, berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya di panjang jalan, jalan kaki, naik motor, naik mobil, di mana saja berada, dalam keadaan wudu tidak wudu, suci tidak suci, menghadapi kiblat atau tidak, berdiri atau duduk atau baring, tidak berhenti berzikir kepada Allah. Karena orang munafik berzikir, orang mukmin berzikir, tapi beda mukmin sama munafik. Orang mukmin berzikir sebanyak-banyaknya, orang munafik berzikir tapi sedikit. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau kita termasuk sedikit berzikir, dikhawatirkan jadi orang munafik. Tapi kalau banyak berzikir, insyaallah menjadi tanda sempurna iman. Yang terakhir, yang keempat, menjaga sedekah apalagi salat subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasul kedermawannya sepanjang tahun jauh lebih kedermawannya terlihat di bulan Ramadan. Dikenal Rasulullah tidak pernah menolak, sampai dalam sejarahnya
kalau ada orang minta bajunya, Rasul lepaskan bajunya dan memberikan kepada orang yang minta. Bapak ibu jangan minta baju saya ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun begitu dermawannya, sambil Rasulullah SAW marah pernah sekali sama Aisyah radhiyallahu anha, ada beberapa dinar yang masih tersimpan di dalam rumahnya. Rasul menyuruh Siti Aisyah sedekahin kepada orang yang butuh. Begitu Rasul pulang dari masjid, kata Rasul kepada Aisyah, ha gimana istriku, sudah bersedekah dinar-dinar yang ada di rumah? Kata Siti Aisyah, aku lupa. Ke Rasulullah marah, saya tidak mau tidur di rumah saya, apalagi di bulan Ramadan masih ada harta di rumah. Coba bayangkan. Jangan bapak ibu habisin uangnya di rumah ya. Simpan-simpan aja ada boleh. Sebagian bagi, sebagian simpan. Kita tidak bisa seperti Rasul menghabiskan semuanya. Jangan habiskan semuanya, nanti datang ke Masjid Sunda Kelapa, pak minta tolong pak, habis uang saya disedekahin. Beda Rasulullah sama kita. Harus kita posisikan diri. Tapi bulan Ramadan, saya tahu dan yakin bapak ibu setiap hari bersedekah, itu sebuah kebiasaan. Malah saya salah satu yang membuat saya bangga di Indonesia adalah salah satu budaya gotong royong. Jadi masyarakat Indonesia ini suka bersama, suka berjamaah, suka bersatu, saling memberi, saling membagi, saling kasih sayang, saling cinta. Ini luar biasa kelebihannya. Tapi selalu tertinggal nawaitu. Nawaitunya ini yang selalu dilupakan. Soal bagi, soal beri, itu memang luar biasa. Sudah kebiasaan. Saking biasa, kadang-kadang orang bagi tidak menghitung berapa banyak yang dia bagi. Tapi lupa nawaitunya. Oleh karena itu, jadikan Ramadan menjadi saksi baik di hadapan Allah dalam hal sedekah kita. Rasulullah sepanjang tahun dermawan, tapi di bulan Ramadan dermawannya perlipat ganda. Kita sama-sama buktikan di bulan Ramadan insyaallah menjadi yang terbaik untuk kehidupan kita. Kalau memang Ramadan yang ini menjadi yang terakhir, mudah-mudahan semua amalan ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah SWT. Kalau ada kekurangan di masa-masa lalu, Ramadan yang sudah lalu, insya Allah kita mampu dikuatkan oleh Allah lahir batin, agar kita masih bisa memenuhi kewajiban kita di bulan Ramadan. Saya selalu rasa, apalagi akhir-akhir ini, hampir setiap malam saya mimpi mati. Sambil saya memfikirkan ini bagaimana. Kemarin istri saya ada di Jakarta. Saya bilang sama istri saya, pulang. Kenapa pulang? Ramadan mau datang. Mohon maaf, saya sibuk untuk umat. Kamu pulang ajalah. Saya pulangkan, saya antar, karena saya punya rasa. Karena beberapa hari akhir ini banyak mimpi mati, saya rasa, ya Allah, kalau memang Ramadan ini yang terakhir, saya akan berjuangkan Ramadan ini sampai mati. Oleh karena itu saya rasa Ramadan ini bagi saya sepertinya mungkin yang terakhir. Oleh karena itu saya menasihati bapak ibu, kalau bisa punya perasaan yang sama, Ramadan ini yang terakhir. Apa yang harus kita berikan untuk Ramadan? Saya yakin kalau anda menghidupkan perasaan ini, insya Allah jamaah yang terbaik, tarawih yang terindah, Quran begitu luar biasa perhatiannya, dan banyak amalan-amalan lain, karena kita rasa ini kesempatan yang terakhir. Demi Allah, bapak ibu, kalau kita bisa berbicara sama orang yang sudah wafat, yang sudah dipanggil oleh Allah duluan, kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Kalau mereka punya harapan, kalau kita bertanya, apa yang diharapkan oleh kalian? Orang yang sudah mati mengharapkan satu, kembali ke dunia untuk menambah sujud, menambah amal saleh, menambah sedekah, menambah salat malam, apalagi masuk Ramadan, menambah puasa Ramadan, menambah salat tarawih, dan menambah banyak amalan-amalan yang lain.
Tidak ada orang yang sudah masuk di alam kubur yang sudah lihat sendiri posisi kuburnya, sempit dan gelap, menghadapi munkar nakir. Tidak ada kemungkinan dia harap kembali ke dunia untuk menambah kekayaan atau menambah ilmu atau menambah jabatan atau menambah keluarga dan keturunan. Tidak, karena dia sudah tahu dan Allah lihatkan dengan mata sendiri apa itu kebenaran, apa itu surga, apa itu neraka, apa itu kubur, dan apa itu munkar nakir. Begitu dia lihat dengan mata sendiri, dia tidak akan harap dunia, dia harap kembali. Ya Allah, kembalikan ke dunia supaya saya bisa menambah amal saleh. Tapi apakah dengan harapan yang baik ini bisa terkabul? Tapi bagi bapak ibu masih bisa terkabul, karena kita masih dalam kesempatan. Jangan sampai kita besok masuk kubur masih kita ingin, ya Allah kasih waktu saya sebentar, biarpun satu hari, biar saya jadikan 24 jam amal saleh. Ini kesempatannya. Bulan Ramadan yang terakhir, bulan Ramadan kita jadi hamba Allah lahir batin. Bulan Ramadan ini kita buktikan, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Di antaranya yang saya sarankan, kalau bisa selama bulan Ramadan paling tidak 10 akhir i'tikaf-i'tikaf kita, kalau boleh jauhkan diri dan tangan anda dari HP. Tasbih 2013, tasbih yang terbaru di Indonesia, HP. Kalau kita memegang Al-Quran sebagaimana megang HP, yang saya lihat, saya jamin satu tahun hafal 30 juz. Luar biasa. Pagi, siang, sore, malam, sambil kita tidur pun di samping kita ada HP. Jadi bukan cukup sama istri, ada istri yang kedua, HP. Ini kesempatan bulan Ramadan. Coba sejauh mana bapak ibu mampu tinggalin HP-nya. Kalau tidak bisa sepenuhnya Ramadan, 10 akhir. Allah kasih 1 tahun 360 hari. Masa 10 malam keberatan menjauhkan sedikit dunia dan urusannya. Jadikan lillah. Karena kita bisa jadi 10 malam akhir adalah yang terakhir dalam sisa umur kita. Jadikan Ramadan ini adalah yang merubah nasib kita. Jadikan Ramadan ini yang merubah nasib kita menjadi orang lemah iman, menjadi kuat iman. Jadikan Ramadan ini merubah nasib kita dari kemiskinan menjadi kaya. Jadikan Ramadan ini menjadi orang biasa dosa maksiat menjadi orang taat dan senantiasa sami'na wa ata'na. Jadikan Ramadan ini tahun ini menjadi orang-orang yang malas dan lemas dalam ibadah menjadi semangat dan ikhlas dalam perjuangan ibadah. Jadikan Ramadan ini merubah nasib kita dari kecelakaan menjadi bahagia dan selamat. Jadikan Ramadan ini merubah nasib kita dari neraka jahannam menjadi ahli surga. Ini Ramadan. Supaya nawaitu kita bersama, insyaAllah menjadikan Ramadan yang terbaik, saya menghiburkan semua yang hadir, termasuk saya. Ayo, mari kita sama-sama. Sebelum saya tutup doa, saya menghiburkan semua tanpa kecuali, mari kita sama-sama bersedekah. Apa yang saya harapkan lewat nawaitu sedekah kita? Nawaitu bismillah. InsyaAllah dengan bantuan Allah, bertulunan Allah, dengan berkah sedekah yang ikhlas, aku mohon ya Allah, Ramadan ini menjadi yang terbaik, yang terindah daripada Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Kalau kita Ramadan yang sebelumnya belum diterima di sisi Allah, tapi Ramadan ini karena kita nawaitu, karena setiap amal salih langkah pertama nawaitu yang baik, nawaitu Ramadan tahun ini insya Allah saya maksimalkan selama semampu saya
dan saya tidak minta yang berat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tapi saya mengharapkan Anda memberikan perhatian sepenuhnya untuk Ramadan, karena bisa jadi Ramadan ini yang terakhir. Kita tidak tahu apakah bunyi umur bertemu Ramadan yang akan datang atau tidak. Mudah-mudahan dalam sedekah Bapak Ibu, dalam nawaitu, dalam sedekah itu Allah kuatkan lahir batin dan bisa menjadi berkat dan cahaya untuk kedua orang tua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bukakan pintu taufiknya dan memberikan ridha kepada kita semua agar Ramadan ini insya Allah menjadi yang terbaik, yang terbaik dalam segala hal, dan kita mendapatkan di akhiri hayat kita semua dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya minta semua panitia, boleh ini surban saya tapi jangan bawa pulang, tolong dibantu sebelum saya tutup doa. Ibu-ibu boleh kasih kepada ibu-ibu sambil kita sama-sama bertasbih. Tolong semua bapak ibu, mudah-mudahan tambah kecuali sebelum saya tutup doa, anda semua berkenan, tapi jangan lupa nawaitu dan sedekah kita. InsyaAllah Allah kuatkan lahir batin agar Ramadan ini menjadi yang terbaik dalam sisa umur kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sama-sama bersemangat. Subhanallah. Allah walhamdulillah subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الفاتحة. Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah sempat lagi untuk memimpin doa Bapak Ibu, karena acara ini yang terakhir. Dengan datangnya bulan puasa, semua jadwal akan berubah. Bisa insya Allah bertemu habis bulan Ramadan atau habis haji. Oleh karena itu, dalam doa kita yang terakhir, mudah-mudahan bisa yang terakhir di bulan Syaban, tapi saya harap masih dalam sisa umur kita masih ada kesempatan lagi. Sebagaimana Allah berikan kemudahan,
sama-sama berkumpul di masjid ini, mudah-mudahan kita sama-sama dapat kemuliaan berjumpa lagi di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saya mengajak semua yang hadir, angkat tangannya, bukakan hatinya, tundukkan kepalanya dan tunjukkan kemiskinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya, Allah Maha Baik, Allah Maha Kasih Sayang, Allah Maha Segala-galanya. Kita tunjukkan segala hajat kita dan yakini dan rasakan Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, karena kita tidak tahu apa isi hati kita, hanya Allah saja yang bisa tahu isi bisikan hati kita. Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat. Oleh karena itu mari kita sama-sama berdoa dengan ikhlas dan yakini dan rasakan Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, mendengar bisikan doa kita, melihat isi-isi hati kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam kesempatan ini pulang masing-masing sudah diijabah dan diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Alhamdulillah atas segala nikmat-Mu ya Allah. Alhamdulillah atas nikmat umur yang Engkau berikan kepada kami bertemu bulan Ramadan. Alhamdulillah atas nikmat iman. Alhamdulillah atas nikmat Islam. Alhamdulillah atas segala kemudahan dan karunia Engkau bisa bertemukan dengan imam-imam dari Madinah. Alhamdulillah Engkau memberikan karunia kami bisa menikmati tahun ini tarawih bersama imam-imam kami dari Madinah. Alhamdulillah kami mengucapkan sebanyak-banyaknya ya Allah alhamdulillah, karena kami yakini la in syakartum la azidannakum. Kami senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Mu ya Allah. Engkau berikan kemudahan kita sama-sama berkumpul di majlis ini, bersilaturrahim, bersama-sama tambah ilmu, bersama-sama nambah iman, bersama-sama nambah takwa. Ya Allah, jadikan pertemuan ini menjadi saksi baik di hadapan-Mu. Ya Allah, jadikan pertemuan ini menjadi saksi baik di hadapan-Mu. Dan ilmu yang kami belajar menjadi ilmu bermanfaat, diikuti dengan amalun salih, ya dzal jalal wal ikram. Ya arhamar rahimin, bukakan hati kami. Anugerahkan segala taufik bagi kami. Sempurnakan iman kami. Sucikan hati kami. Bersihkan jiwa kami. Ya Allah, selamatkan setiap langkah-langkah kami. Murahkan rizki kami. Dan rizki yang sudah kami miliki, jadikan rizki yang berguna dan berkah bagi keluarga dan bagi umat, ya dzal jalal wal ikram. Agar kami menjadi orang-orang yang memiliki rizki, yang memiliki harta, yang membawa ke surga bukan membawa ke neraka, ya dzal jalal wal ikram. Ya Allah, pimpinlah kami agar kami senantiasa mampu menjadikan Ramadan tahun ini yang menjadi Ramadan yang terbaik. Ya Allah, pimpinlah kami karena kami sebagai hamba-Mu yang sangat lemah, sangat bodoh, punya kekurangan, punya kesalahan. Ya Allah, pimpinlah kami agar kami mampu menjadi hamba-Mu yang sebenar-benarnya ikhlas, sempurna iman dan takwa, dan amal ibadahnya selama Ramadan diterima di sisi-Mu ya Allah, ya dzal jalal wal ikram. Ya Allah, ya arhamar rahimin, aku mohon atas nama ya Allah, aku mohon dengan nama-Mu yang agung dan mulia, aku mohon dengan asma'ul husna-Mu, aku mohon dengan asma'ul husna-Mu, aku mohon dengan sifat-sifat-Mu untuk bapa ibu yang hadir serta keluarganya pulang-pulang masing-masing ke rumahnya di pagi hari ini, sudah diampuni segala dosanya. Sudah diampuni segala dosanya.
dosa besar maupun dosa kecil, dosa terang-terangan maupun dosa sembunyi. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Aku mohon untuk semua jemaah yang hadir serta keluarganya bulan masing-masing di pagi hari ini, di hari ini ya Allah, sebelum menyambut bulan Ramadan, mudah-mudahan semua bapak ibu serta keluarganya pulang membawa ridha Allah, membawa ridha Allah, membawa ridha Allah. Karena kami yakin dengan kami mendapatkan ridha-Mu ya Allah, kami akan bahagia dan selamat dunia akhirat ya dzal jalal wal ikram. Ya Allah, selamatkan wajah kami dari siksa neraka, terima segala amal ibadah kami ya Allah ya dzal jalal wal ikram. Kuatkanlah kami selama bulan Ramadan agar kami mampu menghatam Al-Quran, senantiasa baca Al-Quran, mencintai Al-Quran, memberikan perhatian kepada Al-Quran, agar kami senantiasa semua menjadi ahlul Quran, ahlul Quran, ahlul Quran, dunia akhirat ya dzal jalal wal ikram. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah orang tua kami, ampuni orang tua kami, sayangi orang tua kami. Muliakan orang tua kami. Kami tidak akan mampu, kami tidak mampu dan tidak akan mampu membalas kebaikan kedua orang tua kami. Kami serahkan kepada Engkau dengan doa kami ya Allah, jadikan orang tua kami mulia di sisimu ya Allah ya dzal jalal wal ikram. Ampuni saudara kami muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang hidup maupun yang telah wafat. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami berkumpul di dalam kesempatan kuliah duha ini yang terakhir sebelum masuknya bulan Ramadan. Ya Allah, Engkau Maha tahu segala hajat kami, segala harapan dan keinginan kami. Umat Islam di mana-mana menghadapi bermacam ujian. Ya Allah, pimpinlah saudara kami umat Islam di Syria, umat Islam di Mesir, umat Islam di negara-negara Burma. Ya Allah ya dzal jalal wal ikram, pimpinlah mereka ya Allah, berbaikilah keadaan mereka, tolonglah mereka, kasih sayangnya mereka, dan terima mereka yang sebagai syahid di sisimu ya dzal jalal wal ikram. Ya arhamar rahimin, أصلح أمة سيدنا محمد، ارحم أمة سيدنا محمد، اهدي أمة سيدنا محمد، اعف عن أمة سيدنا محمد، اغفر لأمة سيدنا محمد. يا الله، نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. يا الله، بنجل كان عمر بابا إبو dalam keadaan sehat walafiat dan sempurna iman, sambil dan mampu membawa keluarganya ke tanah suci, haji dan umrah ya Allah, haji dan umrah ya Allah, dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, inilah ikhtiar kami berdoa. Ya Allah, selama ini bapak ibu yang telah memberikan infaknya dan bantuannya untuk dakwah kami, lipatkan ya Allah rizkinya menjadi segala yang mereka memberikan dan menginfakkan menjadi saksi baik di hadapanmu yang membawa mereka mendapatkan husnul khatimah, selamat dan bahagia di dunia kubur. Menjadikan kuburnya mereka ya Allah yang telah membantu dakwah kami, jadikan kuburnya mereka ya Allah raudha min riyadil jannah, yang penuh dengan cahaya dan kemuliaan, yang menenangkan hati. Dan di hari kiamat ya Allah, aku mohon dibalas dengan pahala yang sangat mulia dan luar biasa yang menenangkan hati mereka ya dzal jalali wal ikram. Karena Engkau tidak pernah mengingkari janjinya, innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, inilah doa kami, inilah usaha kami, inilah ikhtiar kami berdoa kepadamu ya Allah. Karena kami tidak pernah putus asa, setiap waktu kami berdoa, setiap waktu kami memohon, setiap kami meminta kepadamu ya Allah,
karena Engkau Maha mendengar, Engkau Maha melihat, Engkau Maha besar ya Allah, Engkau Maha besar ya Allah, Engkau Maha segala-galanya bagi kami, bagi kehidupan kami lahir batin dan dunia akhirat. Ya Allah, kami berdoa kepada-Mu sesuai perintah-Mu. Ya Allah, Engkau berfirman dalam kitab-Mu, ud'uni astajib lakum. Inilah ikhtiar kami berdoa. Ini doa kami ya Allah sesuai perintah-Mu dalam Al-Qur'an. Ya Allah, terimalah doa kami sesuai janji-Mu dalam Al-Qur'an. Aku mohon ya Allah untuk semua yang hadir bulan malam, bulan pagi hari ini, semuanya bisa diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, diterima di sisi Allah. Karena kami yakin kalau Engkau terima kami dengan apa adanya dan banyak kekurangan kami, kami akan bisa menjadi mulia di sisi-Mu ya Allah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.